Melalui dasar pembangunan semula, perumahan awam rakyat bakal menerima manfaat dengan memiliki rumah yang selesa dan memenuhi keperluan asas. Penganalisis Hartanah Ahyat Ishak menjelaskan dasar yang akan diperkenal Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan itu membolehkan rakyat menikmati kualiti hidup yang lebih tinggi dengan kos yang lebih jimat. Dan katanya projek pembangunan semula perumahan awam di Malaysia dilihat mencapai kejayaan dan memberi keuntungan kepada rakyat dan pihak terlibat. Khususnya kepada perumahan awam, salah satu projek yang sangat-sangat sukses saya fikir adalah pembangunan semula di Kerinci, iaitu yang telah dibangunkan semula menjadi KL Gateway. Dan ini adalah satu pembangunan semula yang sangat-sangat berjaya pada peringkat pada pendapat saya. Jadi saya sangat-sangat berpendapat bahawa dasar pembangunan semula perumahan awam ini sangat-sangat perlu, malah kita perlukan dasar ini mungkin sejak 10 tahun yang dahulu. Beliau yakin dasar tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan pasaran hartanah pada masa akan datang. Menerusi dasar pembangunan semula perumahan awam itu, perumahan awam berusia 30 tahun akan dirobohkan dan dibina semula. Ini membolehkan rakyat, khususnya golongan B40, dapat mendiami rumah yang lebih besar berbanding rumah yang sedang mereka diami.